Di saat Syekh ni mengajak aku kalimah la ilaha illallah, di sebelah dia ada syaitan. Hak ni yang kata sakaratul maut ni, yang kata mabuk nak mati ni. Ketika mana dia ucap kalimah la ilaha illallah, syaitan yang berada di sebelah dia, syaitan tu kata, syaitan tu dia pegang ayat, dia kata, dahaga, kalau nak minum ayat, sebut aku ni adalah Tuhan kamu. Sebab orang yang nazak tu sakaratul maut tu, dia lapar ayat maklum ni dahaga. Maklum tak percaya, terih dulu. Dahaga, dahaga ni lebih daripada kena jin manis tu. Rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma tawfiqi illa billahi 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arshil 'azim. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, alhamdulillah pada petang ini Allah Taala masih berikan ruang masa dan kelapangan waktu kepada saya dan tuan-tuan, ibu-ibu sekalian untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada petang ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di pada petang ini diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Taala insya-Allah. Jadi kita nak sambung pembacaan kitab kita 40 hadis penawar hati pada sampai muka surat yang keberapa? 2 ke 3? Oh, sini 3 eh. Saya tiga, maklum-maklum tiga mana saya nak faham. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, bagaimana kita menghadapi sakaratul maut, hadis yang ke-6. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa 'indahu qadahun fihi ma'un. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت أو كما قال رواه الترمذي. Dalam hadis ni, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan, diceritakan oleh isteri Nabi yang tercinta, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah, dia cerita apa dia, maklum-maklum? Dia cerita bagaimana Nabi SAW saat Nabi berhadapan dengan sakaratul maut. Ni saat yang kita pun akan berhadapan, cuma tak tahu bila. Kalau tahu senang. Maklum balik tengok-tengok surat beranak nak mati dosa, senang. Lah ni surat beranak, dia cerita maklum beranak bila? Tahun 79, tahun 78, saya tahun 90 baru terbit mai atas muka bumi ni. Bulan 4, 11 hari bulan. Tahun 90, terbit mai. Tahu terbit mai? Lahirlah. Orang Kedah panggil terbit mai. Sini panggil lahir, Kedah panggil beranak. Pendalaman sikit Kedah, terbit mai. Kita tengok surat beranak kita, maklum. Dia tahu maklum beranak di mana. Pukul berapa maklum dilahirkan oleh si ibu yang tercinta itu ni. Dalam keadaan di rumah ke, di hospital ke. Tapi masalah kematian, kita tak tahu bila. Kalau kita tahu mati bila, senang. Tengok-tengok saya, tengok-tengok dalam surat beranak saya, nak mati lagi 14 tahun, senang. Lah tak ada semayang. 10 tahun lagi baru semayang. Tak lah, jadi dan nak cover balik, senang. Sebab kita tak tahu kematian tu bila, yang kita kena buat persiapan. Persiapan nak mati ni kena buat. Bagaimana kita nak berhadapan dengan kematian? Kena buat persiapan. Ni nak cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi berhadapan dengan saat sakaratul maut. Sakarat dia mai daripada perkataan sakarah, maknanya mabuk. Sakarah ni maknanya mabuk.
Mabuk-mabuk dia panggil sakrah. Sakaratul maut, mabuk nak mati. Mabuk nak mati ni lebih dahsyat daripada mabuk-mabuk biasa ni. Kena mabuk arak ni pun pada dah maklum oi. Balik sampai rumah sembang dengan tiang elektrik. Tu baru mabuk arak. Dia balik-balik dia tengok ada tiang elektrik depan rumah dia. Dia kata, "Hang ni aku tengok lama dah duk tani. Ni aku nak masuk, aku nak keluar, aku mau hang tak ada. Kalau hang ada aku tabuh." Tiang elektrik tu kata, "Aku nak pergi macam mana? Aku ni orang tercak tani TNB buh tani. Sampai kiamat lah aku duk tani lagi orang tak mai duk alih." Tu baru mabuk arak. Mabuk yang kata mabuk mati ni maklum dahsyat. Dahsyat. Saya nak cerita satu kisah. Dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanbihul Ghafilin. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dia cerita pengarang kitab tu yang bernama Abu Lais, Imam Abu Lais As-Samarqandi, dia cerita apa dia? Bagaimana ada satu orang guru yang berhadapan dengan saat kematian. Seorang guru, dia berhadapan dengan saat kematian. Ketika mana dia ni berhadapan dengan saat kematian, dia nak mati. Datang anak murid dia, mai dekat sebelah kanan dia, anak murid dia ajak, "Wahai Tuan Guru, ikut saya sebut perkataan kalimah La ilaha illallah." Tok guru ni dia tengok anak murid dia, dia kata apa dia? "Diam, aku tak mau sebut perkataan tu." Seorang guru ni duit-duit kitab kan? Saya kali tengok duit geram. Merah-merah atas meja ni. Dia habaq dekat anak murid dia. Bila anak murid dia mai, anak murid dia sebut, "Wahai guru, sebut ikut kalimah La ilaha illallah." Guru ni kata pada dia, "Hang diam, aku takkan sebut kalimah tu." Lepas tu dia toleh, dia beralih main belah kiri. Anak murid dia tu pun main belah kiri. Anak murid dia kata, "Guru, Tuan Guru, sebut kalimah La ilaha illallah." Dia kata apa? "Diam bodoh," dia kata. Dia beralih main belah kanan. Anak murid dia tu main pula belah kanan. Dalam keadaan ramai, ratusan ribuan anak murid yang sedang melihat apa yang berlaku kepada dia ni, mai pula belah kanan. Anak murid dia kata, "Guru, tolonglah sebut kalimah La ilaha illallah." Dia kata pada diam, "Aku takkan sebut kalimah tu sampai mati." Tok guru maklum eh, bukan lagu kita haduk celaru ni. Takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala panjangkan usia dia. Dia tak mati. Allah Ta'ala panjangkan usia dia. Bila saat dia dah sihat, dia nak mula start balik pengajian. Cerah anak murid lari. "Hang nak mengajar apa? Hang pun tak nak mati, tak mau nak mengucap." Waktu dia mula pengajian, anak murid dia makin berkurang. Macam petang ni lah, pergi raya Hindu lah kau. Kan? Dia kelangkabut yang kata Melayu ni. Raya dia pun dia kelangkabut. Raya Cina pun dia kelut. Mai raya Hindu pun dia sibuk. Tu balik tu, cuba tengok atas highway tu. Yang duk jam tu Hindu ke Melayu? Melayu. Selera buat atas highway tu. Dan yang kelut buat apa? Raya puasa buat hang balik. Raya haji buat hang balik. Raya Cina pun balik. Raya Hindu pun balik. Tu yang tinggal kursi 3-0. Kan, balik biar raya Hindu nak buat macam mana? Jadi anak murid dia bila dia nak start balik pengajian, anak murid dia ni cerah dah maklum eh. Waktu dia mula start pengajian, dia tanya, "Siapa di kalangan kamu hari tu yang aku duduk dalam keadaan nazak yang mai ajak aku mengucap? Sila bangun." Siapa nak mengaku? Macam maklum-maklum lah saya tanya kan, ujung kelas saya tanya, "Maklum-maklum yang mana tidur tadi sila bangun, tobat tak mengaku lah. Waktu saya duduk mengajak ni lena muka macam Hindu hilang pasport kan." Mai saya tanya, "Siapa yang lena tadi, tobat tak mengaku?" Serupa dengan anak murid dia. Tak mengaku. Dia tanya kali yang kedua ni, "Aku nak tanya balik kamu ni, siapa di kalangan kamu yang hari tu di saat aku nazak yang dia mai dia mengajak aku mengucap? Siapa dia? Cuba bangun." Anak murid dia tak bangun juga. Kali ketiga dia tanya baru bangun. Ringkas cerita ni, tak baca hadis ni. Ringkas cerita,
Anak murid dia bangun, dia tanya, "Hang cuba cerita apa yang berlaku pada saat hang mai ajak aku mengucap tu, apa yang berlaku? Hang cuba cerita saya aku nak dengar." Anak murid dia pun kata, "Guru, waktu saya mengajak ustaz tuan guru ni mengucap, waktu tu tuan guru tak mau ikut, saya duduk di sebelah kanan, saya ajak la ilaha illallah, tuan guru kata diam. Tuan guru beralih belah kiri, saya ajak pula la ilaha illallah, tuan guru kata diam. Tuan guru beralih belah kanan, saya ajak lagi la ilaha illallah, tuan guru kata diam, aku takkan sebut kalimah tu sampai mati." Ah, dia kata betul, duduk. Lalu dia cerita apa yang berlaku sebenarnya. Dia kata, "Hampa tahu dah apa yang berlaku kepada aku pada saat itu. Yang sebenarnya, apa yang berlaku, hampa tahu dah?" Lepas kata, "Tak tahu." Di saat Syekh ni mengajak aku kalimah la ilaha illallah, di sebelah dia ada syaitan. Hak ni yang kata sakaratul maut ni, yang kata mabuk nak mati ni. Ketika mana dia ucap kalimah la ilaha illallah, syaitan yang berada di sebelah dia, syaitan tu kata, syaitan tu pegang ayat, dia kata, "Dahaga, kalau nak minum ayat, sebut aku ni adalah Tuhan kamu." Sebab orang yang duduk nazak tu sakaratul maut tu, dia lapar ayat, maklum ni dahaga. Maklum tak percaya, terai dulu. Dahaga, dahaga ni lebih pada kena jin mana tu. Sini panggil dahaga kan? Kedah dia tak panggil dahaga, lapar ayak. Sebab tu orang Kedah dia tak minum, dia panggil makan ayak ni. Macam maklum kan? Kita minum tu dahaga lah. Sebab dahaga tu minum. Kami dah, main makan ayak tu kan? Lapar ayak, lapar tu kami makan. Kami nasi pun makan, ayak pun makan. Tu kelebihan orang Kedah. Sebab tu yang aku kata diam. Bukan aku kata dekat hang, aku kata dekat syaitan yang duduk sebelah hang tu. Aku toleh wajah aku ke arah kiri. Hang pun mai, dia pun mai. Dia duduk pegang ayak, dia kata, "Cepat, kalau dah harga ni, sebutlah aku ni Tuhan hang." Tu yang aku kata, diam bodoh. Bukan dekat hang, dekat dia tu. Aku toleh belah kanan. Hang pun mai belah kanan, dia pun mai. Dia duduk pegang ayak, dia kata, "Cepat. Sebab tu yang aku kata, aku takkan sebut kalimah tu sampai mati. Yang aku kata tu bukan dekat kamu, dekat dia." Tu nak bagi tahu kepada ibu-ibu sekalian bahawa fitnah kita nak mati ni dahsyat. Kalau kita masa hidup ni tak cukup bekalan, masa hidup ni tak cukup amalan, jahanam kita. Rosak kita. Sedangkan Nabi SAW sendiri nak berhadapan dengan sakaratul maut bukannya senang. Mari kita tengok daripada Aisyah radhiyallahu anha, berkata dia, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi sakaratul maut." Nabi ni dia duk minta dekat Allah ni, "Ya Allah, bagilah peluang untuk aku ni hembuskan nafas yang terakhir dekat rumah Aisyah." Nabi duk minta. Allah Taala makbulkan doa Nabi. Sebab apa? Disebut oleh para alim ulama yang membahaskan, bukan sebab Nabi pilih kasih, "Oh, Nabi ni pandailah, ada bini muda, dia kira nak mati rumah bini muda." Tak. Sebab isteri-isteri Nabi yang lain berbanding dengan Aisyah ni lebih berumur tua. Tua. Jadi Nabi ketika saat dia sakit, dia tak mau menyusah isteri-isteri yang tua ni. Duduk dekat rumah isteri muda yang ada kekuatan, yang ada tenaga boleh jaga dia. Duduk. Sebab tu Nabi minta nak duduk di situ. Tu Nabi punya fikir. Maklumlah, mai umur tua ni bukan nak kata maklum ni, tua ni kasak nak ustaz. Sini ya. Kan, mai umur. Tak maaf lah sebut imarah pula. Mai umur maklum ni. Mua dia duduk menyusah lama, kita tengok kecil besar atas katil tu kan. Aku tendang lagi ha. Bukan kata sakit nak mati, orang tua kat rumah tu. Baru kena kencing manis. Duk atas kaki apa haram tak mau buat. Remote duk ujung kaki pun suruh kita ambil tu. Betul tak? Mai tak leha weh, mai urut belakang aku ni Allah. Lenguh. Urut ni rilah bang aku berlenguh juga. Sama-sama naik duk uak mengurut ni. Sebab tu Nabi minta dia nak ninggal dekat rumah Aisyah. Sebab Nabi tak mau menyusah isteri-isteri yang lain. Lazimnya isteri ni
Waktu bukan payah juga lah, tapi nak abang kata kita pukul rata lah. Maklum hak duk ada petang ni bukan lagu tu lah, insyaAllah amin ya Rabbal. Kalau senang ni dia mau sekali, tapi main nak menyusah ni tak mau. Betul tak? Main nak menyusah ni tak mau. Tak mau eh. Sebab tu yang dalam masyarakat kita ni yang banyak hak nikah 2-3 orang lelaki ni, sakit-sakit habis ni maklum, hak mana nak jaga dia? Hak tua tu lah. Hak tua tu lah nak jaga dia. Betul? Hak muda-muda duk getah. Naik mahkamah tuntut cerai. Malik duduk kat rumah hantua ni, hantua ni lah tolak hang masuk dalam liat mandi, hantua ni lah pakai baju dekat hang, hantua ni lah suap hang makan, dah kena seteruk. Mana bini muda hang tu mana? Lazimnya lagu tu. Tapi isteri Nabi tak buat. Cuma Nabi tak mau nak menyusah isteri-isteri dia yang lain. Allah Ta'ala makbul permintaan Nabi. Nabi waktu sakit dan meninggal di rumah Aisyah. Kata Aisyah, ketika mana aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi sakaratul maut dan di sisinya ada sebuah mangkuk yang berisi air. Qadah, qaf dal ha ni bekas. Ha, sebab tu Kedah Darul Aman tu dia qaf dal ha, qadah tu macam hadis tu. Wa indahu qadahun. Qadah ni maknanya bekas. Ada orang ejar kab dal ha Kedah. Tak betul. Hak tu Melayu kab dal hal Kedah. Bahasa Arabnya qadah. Qadah Darul Aman, bekas. Tapi apa hak bekas pun tak tahulah Kedah tu. Bekas apa pun tak tahulah. Tapi yang kata qadah ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayunya adalah bekas. Bekas yang berisi air. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam mangkuk itu lalu menyapu mukanya dengan air sambil berdoa, "Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku untuk berhadapan kepedihan mati dan sakaratul maut." Nabi minta dekat Allah, "Ya Allah, aku ni duk berhadapan dengan kematian. Aku duk berhadapan dengan sakaratul maut. Ya Allah, tolong berikan kepada aku keringanan di atas azab, di atas kepedihan yang sedang aku tanggung ni, ya Allah." Saya tak ingat di dalam kitab Sakaratul Maut yang dikarang oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, bagaimana dia menakalkan, bagaimana dia merakamkan satu kisah Imam Al-A'mash. Imam Al-A'mash ketika mana dia nak meninggal, datang anaknya yang bernama Abdullah. Mai tanya dia, "Wahai ayah, bagaimana pedihnya saat yang sedang ayah duduk sekarang ni, saat sakaratul maut? Bagaimana pedihnya?" Imam Al-A'mash kata ada dua. Aku tak tahu nak cerita, tapi aku boleh bagi ibarat dua benda. Yang pertama, Imam Al-A'mash kata, sakit dan pedihnya sakaratul maut yang sedang aku berhadapan ni, ibarat kamu pi ambil segala gunung-ganang yang ada atas dunia ni, mai hempam atas dada kamu, dan kamu hanya bernyawa menggunakan lubang jarum yang kecil. Bukan gunung-ganang yang ada di tanah Arab. Bukan gunung-ganang sekadar yang berada di Malaysia. Satu dunia. Pergi ambil lah bukit-bukit mana? Bukit Jalil. Apa lagi bukit dulu lah ni? Hak bukit pun tak ada dah. Bukit mana lagi? Ha? Bukit Nenah. Ha, pergi ambil lah. Bukit Mertajam. Pergi ambil semua tu. Pergi ambil segala gunung-ganang, bukit bukau yang ada atas dunia ni, pergi himpun semua, mai hempak atas dada ni, dan kamu hanya bernyawa menggunakan lubang jarum yang kecil. Pedih tak maklum? Yang kedua, kata Imam Al-A'mash kepada anak dia Abdullah tu, yang kedua, sakit dan pedihnya sakaratul maut ni macam mana? Seumpama hang pi ambil satu pisau dan hang kelak tangan hang ke badan hang ni hidup-hidup. Pi ambil pisau. Dia kata kelak lah guna lah. Sini panggil berkelak juga. Ha, pi kelak hidup-hidup ni gandakan 1,000 kali ganda sakit dia. Sebab tu kita duk minta dalam doa kita lepas sembahyang tu. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut
wa maghfiratan ba'dal maut. Kita sambung sikit. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Doa tu bisa dengar tak? Bisa. Hafal ke tak? Hafal. Tapi nak mula tak tahu nak sambung erti. Kita minta kan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Yang pertama minta pada yang maklum, minta yang pertama ya Allah, tolong bagikanlah kepada aku ni keselamatan dalam beragama. Tak mau agama ni ya Allah, orang ni duk kacau, orang ni duk kacau ni agama kami ni, tak mau ya Allah. Kami orang Islam tak nak duk kacau agama yang bukan Islam, sedangkan kami adalah majoriti dalam negara. Kami tak nak kacau agama lain. Kamu mana Kristian, silakan beramal. Kamu mana Hindu, silakan mengamal. Kamu mana Buddha, silakan. Kamu mana Bahai, silakan. Cuma mengikut perlembagaan dalam negara kita, boleh diamalkan dan tidak boleh disebarkan sewenang-wenangnya. Kena hormat kepada agama, persekutuan agama Islam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Minta ya Allah, tolong bagi kesihatan tubuh badan kepada kami ini. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Tolong tambah ilmu yang bermanfaat untuk kami ya Allah. Wa barakatan fil rizq. Tolong bagi keberkatan dalam segala rezeki kami. Betul? Barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut. Ha ni. Tolong ya Allah, bagilah peluang, masa, ruang untuk kami bertaubat sebelum kami mati. Ha ni, takut maklum. Duk mai duk mengaji elok dah. Kan lepas-lepas sakit, jalan pun tak apa nak boleh pergi jauh, baru dia mai mengaji. Waktu duk sihat lu jarang duk ada kat kuliah. Telefon-telefon duk mana aja, pavilion. Ha, telefon pula, eh Hajah, hari ni pergi mana? IKEA. Tekat-tekat kena gout baru ni lah, Hajah lekat main masjid nak Hajah nak. Tu lah Ustaz, we nak berjalan jauh pun kaki bengkak, dia kata. Tu yang boleh main mengaji ni. Syukurlah kita boleh main mengaji walaupun dah usia kita di ujung-ujung, orang kata. Eh maklum, maklum duk kata, ish Ustaz saya ni lah dulu muda-muda tu menyesal, nak buat macam mana? Yang kata masa ni, hang gunalah kendaraan selaju mana pun, hang tak boleh balik kepada masa hang yang asal. Ni lah ni bukan apa lah ni. 3:30. Kita start tadi pukul 3. Ni 3:30. Pi cari kendaraan paling laju, cuba balik tengok 3:10. Boleh balik tak? Tak boleh, tu kata masa. Yang kata kita nak hebat dengan Allah Ta'ala ni tak mana maklum. Kalau kita dengan masa pun tak boleh nak gostan balik. Tambah nak balik-balik zaman muda dulu ni, muka cekang, tangan cekang, semua cekang ni. Tapi syukur, dalam kita keadaan macam ni pun, Allah Ta'ala bagi dah peluang untuk kita hadir. Ada kawan-kawan kita yang berumur sama dengan kita, masalah ni tak ketahuan duduk mana. Kita Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi mai duduk dalam kuliah, duduk dalam masjid. Kuliah ni sampai terlena lah. Terlena dengan kuliah ni. Kuliah duha, kuliah subuh, habis subuh duha. Habis duha pula, mai pula kuliah petang. Tak sempat nak rehat, lena tengah kuliah. Jaga duduk atas kursi tu jaga. Kut mangkit duduk, mangkit duduk, mangkit duduk, sila bawah terus tak gini. Hak duduk bawah ni tak ada masalah. Hak ada meja ni senang. Hak duduk atas kursi ni. Saya bimbang ni duduk mangkit, duduk. Terkejut dia angkat pula. Perak pi kursi itu bersila lagi kan. Syukur banyak-banyak maklum. Boleh duk main mengaji ni syukur. Ada di kawan, di kalangan kawan-kawan kita yang umur sama dengan maklum. 60, 70 lah tak main mengaji. Duk sibuk apa pun tak tahu. Ha. Dulu muda-muda kata lepas anak-anak besar boleh ikut kita pergi mengaji lah. Dia kata lah sibuk kerja. Nanti siaplah anak-anak pun dah besar, aku pun dah pencin, boleh lah kot pergi mengaji. Elok anak nikah kita pencin, kena bela cucu pula dah. Tu sampai bila? Sampai bila? Habak dekat anak-anak kata, hampa ni boleh tak? Mak nak minta ruang sikit lah. Mak dulu dah teruk, dah bela hampa waktu kecil dulu ni, pergi mengaji pun tak sempat. Lah ni mak pun tak tahu lama mana lagi nak hidup, di ujung-ujung ni mak minta lah masa, mak tak mau dah. Mak nak pergi mengaji. Mak ni jahil nak pergi mengaji. Alhamdulillah. Ada di kalangan kawan kita dah pencen, tak ada kalut politik pula dah.
Umur 70 duk kalut pemilihan rata duk pergi mesyuarat tu. Sudah bagi kat orang muda lah pula mai mengaji ni. 70 pun sembahyang duk tak betul. Betul tak? Ni bukan nak kata kat siapa, ni kata kat kita. Dia saja orang-orang kata ustaz, apa ustaz ni duk main mengajak kata ke orang? Saja main mengajak nak kena kata ke orang. Hak main dengar ni orang. Ni duk kursi duk bawah ni orang. Ni duk tengok live ni pun orang. Mana ada kebar kami duk tengok. Saya kadang-kadang tak faham orang kata ustaz ni mengajak je kata ke orang saja. Tengok kitab ni pun baca. Cuba kita bayangkan kita tu orang akan menatang. Sampai umur 70 patihah pun tak betul lagi ni. Duk alham, alham. Kita kata alham, alham. Alham, alham. Doa kunut duk pain nak ketak-ketak tak elok-elok lagi duk ketak tu. Berapa puluh tahun dah duk ketak-ketak tak elok-elok. Saya tahulah. Sekolah saya ni ada pondok warga mah lagu ni lah. Mai duk ajak ni apa? Fa innaka taqdi fa innaka taqta'. Tu ketak apa tu? Saya tak marah tak ada ketak. Dak eh tak ada nak sebut taqta' tu. Fa innaka taq fa innaka taqta'. Duk ketak. Umur 70 dah duk baca tahiyat pun tak betul. Mai lah mengaji noh. Sebab kita nak mati. Kalau tak mati senang. Baik keterangan. Cuba kita bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Taala dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Taala serta penghulu segala rasul terpaksa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Taala dalam menghadapi sakaratul maut. Tu Nabi. Nabi ni insan yang Allah Taala sayang. Rasulullah ni maklum insan yang Allah Taala cinta. Dipanggil sebagai Habibullah, kekasih Allah. Tara Nabi Allah Ta'ala cinta, tara Nabi penghulu kepada Rasul, tara Nabi ni penghulu kepada segala Nabi tu pun, waktu Nabi berhadapan dengan sakaratul maut, Nabi terpaksa minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba bayangkan kita insan yang banyak dosa ni. Cuba bayangkan maklum, cuba bayangkan saya, hak banyak dosa ni. Allah, maka betapa pula kita yang hanya salah seorang di antara umatnya yang daif dan rasanya sudah terlalu banyak membuat dosa dan kesalahan baik terhadap Allah Ta'ala ataupun manusia. Lagu mana kita ni maklum? Ini orang Kedah, lagu-lagu ni orang Kedah. Orang Kedah dia tak panggil macam, dia panggil lagu. Sebab tu kalau sembang dengan orang Kedah dia banyak lagu. Lagu mana tak tahu? Lagu tu, kawan dia jawab. Lagu tu lagu mana? Lagu duk kata. Dak lagu duk kata tu lagu mana? Lagu duk tahu dah. Hak tu orang Kedah kalau bercakap lagu, hak tu orang Kedah. Kalau Nabi ni pun maklum oi sakit, tambah-tambah kita ni macam mana maklum? Cuba balik fikir. Kalau ada sedikit luka di badan sudah terlalu sakit kita menanggungnya, maka bagaimana pula pedihnya ketika nyawa hendak diceraikan daripada badan? Tu di saat Nabi berhadapan dengan sakaratul maut. Mai malaikat Israel. Mai malaikat Israel dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam minta nak cabutkan roh daripada jasad. Malaikat Israel dalam riwayat kata dalam riwayat sebut diceritakan ketika dia cabut roh Nabi keluar daripada jasad dalam keadaan dia menangis. Ni Nabi ni yang duk celup ni, yang duk celup tangan dalam bekas tu, hak duk sapu muka sebab Nabi tak tertahan dah sakit pedih periknya tu. Nabi tanya malaikat Israel, tak bolehkah buat bagi lembut-lembut sikit ni? Apa jawab malaikat Israel? Ya Rasulullah, habis lembut dah aku cabut ni, aku tarik ni, habis lembut dah ya Rasulullah. Nabi tanya dia, bagaimana keadaan umat-umat aku kelak, wahai Israel? Israel jawab, umat-umat kamu lagi dahsyat. Bagaimana umat-umat aku nak berhadapan, umat-umat kamu nak berhadapan lebih dahsyat daripada ni?
Lalu jawab Nabi SAW, kalau begitu kamu boleh cabut tak? Pergi ambil segala kesakitan yang akan ditanggung oleh umat-umatku nanti. Kamu meletak atas belakang aku ni. Kamu boleh tak ambil segala kesakitan yang akan dideritai oleh umat-umatku? Meletak bagi aku yang tanggung. Tu Nabi. Sayangnya Nabi kepada kita ni, ibu-ibu sekalian, lebih daripada kasih dan sayangnya kita kepada anak-anak. Kita ni dulu ada anak-anak belakang, besar belakang ada anak ni. Tara dia besar, dia menikah, dia pun ada anak, anak dia pun dah besar. Kita bimbang lagi tak dengan anak kita? Bimbang. Kalau dengar kata menantu telefon, mak ni abang ni sakit ni, sakit apa? Tak tahu, demam 3 hari dah ni, tak berapa nak lega, tak mau nak kebah. Bimbang tak maklum kita sebagai ibu? Bimbang. Tu tara dia apa ada cucu dah. Hai, anak kita tu. Anak dia, anak kita menikah, dia pun dapat anak. Anak dia menikah, dapat anak. Tapi kita ni sebagai seorang ibu, dengar kata anak ni sakit, bimbang tak? Bimbang. Saya ni tara besar dah ni, ada anak, ada bini, ada keluarga dah. Ayah saya duk telefon tang tu. Kalau pergi mana-mana bawa kereta seorang, dia cukup lemah perut, dia cukup rimas. Kita pun duk fikir, awak lah aku ni bukan lagi budak-budak. Dia kata, hang tak budak, memanglah hang tak budak. Tapi aku ni pak hang, duk risau. Dia kata, yang kata anak ni risau. Tu kita dengan anak maklum. Tambah Nabi SAW dengan kita, lagi dia sayang, lagi dia sayang. Nabi kata Jibril, Israel, pi cabut semua kesakitan yang bakal ditanggung oleh umat-umat aku, hang meletak atas belakang aku, biar aku tanggung kesakitan tu. Kita yang jadi umat Nabi ni, nak selawat dekat Nabi pun malas. Ni, nak masuk Maulidur Rasul ni. Tak berhari dah nak masuk Maulidur Rasul ni. Kita ni nak selawat dekat Nabi pun malah. Hari ni ada tak lagi 100 ke 300 selawat? Duk saja-saja Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayang kita kat Nabi tak tahu. Sebab orang yang sayang kepada seseorang, lazim dan fitrahnya, dia akan menyebut nama orang yang dia sayang. Standard yang tu kan? Macam maklum sayang kat orang tua di rumah tu lah. Tahu orang tua tu? Suami maklum lah. Nama apa? Nama Ibrahim. Duk sebut tu Ibrahim. Ibrahim sayang dia, bubuh gamak dia kat depan himpun. Tarik-tarik lock je, buka unlock tu, tengok misai bertarin duk ada depan tu. Orang tanya gamak siapa tu kat ajar. Gamak menatang tu lah suami kak tu. Bertarin je misai duduk kat depan. Kawan pula bekas apa nama tentera darat. 3 kali buzin. Lebih daripada apa hero Hindu. Ha, sayang. Kalau kita sayang kat anak kita, sayang kat anak, ada 4 orang. Standard mak bapak ni dia ada 4 orang anak. Semua kita sayang. Tapi dalam semua-semua tu mesti ada seorang yang kita paling sayang. Kadang-kadang dia take care kita lebih. 4 orang. Hak sulung ni dia ni seminggu sekali nak telefon membayar. Kalau kita telefon dia angkat. Hak nombor 2 ni dah telefon bayar, kita telefon apa dia angkat. Kadang-kadang telefon hari ni, esok baru dia telefon balik. Yang nombor 3 ni dia dalam seminggu sekali dia telefon. Tapi yang nombor 4, sehari 14 kali telefon. Pagi-pagi buta telefon, mak angkat darah, semayang subuh darah, mayang dah. Mak mayang barakaat. Mayang barakaat, 2 rakaat lah. Ha, ingatkan mak buat 3, gelak-gelak dia tak. Lagi dia nak pergi kerja ni, mak, cik nak pergi kerja ni. Mak doa pergi selamat lah. Sekarang dia sampai cepat, dia telefon pula. Ha, sampai dah mak. Okey, bye. Sehari tengah hari dia telefon, mak dah masak ke? Larat ke masak? Tak larat masak ni, tak nak suruh orang pergi beli lauk. Sayang tak anak lagu tu maklum? Allah. Balik main rumah kita pula ayah Hindu ni. Jolok pula sikit kat kita. Allah nyengkuih. Bawa kita pula pergi beli barang kemas. Allah. Kih tu yang hari ni main mengaji pakai baju tangan pendek tu nak tunjuk gelang anak baru beli. Saja dia berjalan tu dia buat-buat berat. Lalu tu no, anak baru beli rantai. Rantai besar mana sangat. Dia buat serupa tali kera duduk kat leher tu. Kan? Nak habak kata anak dia baru beli rantai. Sayang tak? Sayang anak kita. Tapi Nabi dia sayang kat kita lebih pada tu lagi.
yang kata Rasulullah dia sayang kat kita lebih pada tu lagi. Sebab tu kita lazimnya bila sayang dekat Nabi, kita kena sebut nama Nabi kerak-kerak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis tak ada. Sallallahu wasallam alaih. Habis tak ada. Ni ambil sebenar dengan bulan Maulid Rasul ni. Tak perlu banyak lah. Tahun ni maklum tak perlu banyak. Ni ustaz-ustaz nak main ceramah. Duk tengok banner duk ada sampai 3-4 kali ceramah sehari tu. Dalam banyak-banyak penceramah duk cerita ni, tahun ni ambil satu je. Aku nak start, lama dah aku duk dengar ceramah Maulid Rasul. Tapi tahun ni aku nak start dengan apa? Aku nak start yang pertama dengan aku ni nak menyebut selalu berselawat. Lazim dah dekat tangan kita ada tasbih digital. Nu nak tekan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perak bagi sebiji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perak bagi sebiji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perak bagi sebiji. Terkejut apa pun daripada duk sebut benda-benda tak ketahu hala tu tukar kepada selawat. Ni sebut hak laki maklum. Duit motor elok belakang. Duk pegang balik masjid. Laki dia pun duk bawa motor ada kucing lintas. Berit terkejut aje telok pak hang. Duk sebut apa lagu tu. Hak ni bukan maklum lain hak main mengaji petang ni. Ni. Siapa saya tak tahu tapi dia ada malam petang ni. Sebut apa lagu tu. Dia tak. Dia melatah ni, dia bukan ni, dia automatik. Kan tu lelaki dia duk kata, tak kerja sebut Akita. Ya ustaz, dia pun tak sebut, dia sebut Akita. Lepas ni tak mahu dah terkejut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat banyak-banyak. Oleh kerana itu, marilah kita membuat bekalan yang banyak dan persiapan yang lengkap untuk menghadapi sakaratul maut yang amat pedih. Kita hendaklah sentiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan husnul khatimah. Husnul khatimah ni lagu mana? Penutupan yang baik. Yang pertama, husnul khatimah ni lagu mana maklum? Sebelum kita nak mati, saya senaraikan ada 4 tanda seseorang tu mendapat husnul khatimah kata Imam Al-Mawardi. Ada 4. Yang pertama, Allah Ta'ala berikan keizinan sebelum dia meninggal untuk dia sujud, dia sembah Allah dengan sebenar-benarnya. Insya Allah kita ada kot. Nah kita lah dah naik pangkat umur ni, Allah Ta'ala duk bagi mai apa mengaji 5 waktu duk ada kat masjid, alhamdulillah. Dan maklum, ucapkan terima kasih dekat suami yang berada di rumah. Sebab apa ustaz? Sebab kerana dia maklum boleh mai mengaji petang ni. Ada orang dia duk mengadu kat saya, ustaz, suami saya ni, saya nak pergi mengaji pun dia tak pergi. Nak suruh dia mengaji, dia dah tak sedik. Dia tak reti. Suami maklum ada tak duk alang? Memang tak alang, dia pun tak dak dah ustaz. Eh. Duk kat jalan Ampang tu ustaz, dengan Pi Ramli tu, dia duk tuan tu. Dak lah yang tu tak payah duk cerita lah, duk pilih nak dengan Pi Ramli kat gubuk tu. Ni haduk ada lagi ni. Yang duk ada maklum ada dia duk alang tak ada. Dia kata nak pergi mana pergi ni, aku nak abang betul-betul kat hang. Abang kalau hang nak pergi mengaji, abang tak alang. Sehari 18 kali hang nak pergi pun pergi. Tapi hang balik mengaji nak pergi mana, hang kena abang kat abang. Suami dia tu tegah. Bukan dia nak kongkong, dia tegah. Bak hang nak pergi mengaji, abang izin hang. Hang tak payah duk minta. Abang pun tak apa, abang izin. Hang nak pergi mengaji petang. Kalau hang keluar tu, keluar pergi mengaji. Tapi aku izin kat hang pergi masjid balik rumah. Ni saya nak abang kat Malung. Tata nak kena pergi pavilion. Kena telefon maklum kat dia. Nak pergi beli beg kan raya Hindu. Promosi dia buat kat pavilion. Bisa pergi tak? Saya bini duk ajak pergi, saya tak berani nak pergi. Nak tak kereta tak mana pun tak kerti. Mazamai pada kot dia. Jalan nak masuk dengan keluar pun tak tahu kot mana. Tahu dia seorang duk sebut pavilion. Nak kona pergi mana nak? Allah tak ada kerja apa, lepas kuliah kawan ajak pergi zoo tengok binatang. Dia kata lama tak dah tengok babi, jom tengok babi sekali kan. Nak pergi tengok tu, kena telefon minta izin kat dia dulu. Kalau dia tak bagi tak boleh. Tapi suami ni baik. Dia kata hang nak pergi mengaji pergi lah, aku tak ada apa. Ada orang maklum, isteri nak main mengaji pun tak boleh. Abang nak minta izin nak pergi mengaji, pergi buat apa hang tak boleh. Hang keluar je pi talak je tu. Ada ni, ada main cerita kat saya ni ada. Duk main tanya hukum lagu mana ustaz? Saya nak pi mengaji. Bukan saya nak pi tempat lain. Saya nak pi mengaji. Dia boleh kata kat saya, hang keluar je pintu rumah, jatuh talak satu.
Kalau nak ajak pi parti-parti tu tak apa pula. Parti makan malam, parti ke nunu, parti ni lah. Tapi main nak ajak pengajian payah. Tapi suami maklum Allah. Pilah kuliah duha, pilah. Abang nak pergi kuliah muslimat. Pilah nak mengaji kah, nak pergi mana? Siap pergi balik maklum pun minum-minum petang apa. Dia pun kata jom-jom 6:30 dan siap-siap nak pergi masjid. Dia pula bawa maklum naik motor. Duk peluk, dua-dua duk laraga main masjid. Ha? Rapat, peluk tu rapat sampai dua-dua duk laraga. Kan? Nak abang kata sayang tu. Sedak-sedak dua-dua duk laraga tu kan? Kosong. Itu sebelum nikah lah. Dah nikah naik motor macam batu nisan teh kubur. Belakang ni seorang, depan ni seorang kan. Tapi maklum tak, sampai menikah boleh kecucu sampai duduk dua orang balik ni rapat. Dia kata tu kira-kira tak dulu masa mula-mula kahwin, dua-dua duduk tehenin motor saya. Lah lah, dah tua-tua ni tak larat dah. Dia kata laraga yang tak boleh duduk. Kan? Sayangnya, ada suami tak bagi maklum. Sebab tu syukur, tak payah duk tengoklah buruk dia. Tambik dia tu banyak. Betul tak? Tambik dia banyak, tak pernah nak kata nak halang, pilah. Ni mak kita, ayah kita sakit pada dulu, pernah tak dia duk halang? Siap dia suruh kita balik duduk sana. Baliklah jaga mak pak hang tu sampai sihat. Taklah saya nak balik pun duk teringat aku ni muda lagi boleh hidup kan. Ni mak ayah hang tu sakit, pi balik. Allah maklum. Tu suami kita tu. Yalah dia tak handsome. Dan misal pun turun lalu tu. Dia tutup mulut misal. Dia bini tanya, tak ada mulut ke? Ada eh, elok tunjuk ah. Tapi tentu dia baik. Dia boleh bagi kita main mengaji. Sebab tu maklum, tanda husnul khatimah ni yang pertama, Allah Ta'ala bagi peluang tu. Yang kedua tanda husnul khatimah ni lagu mana? Dia ni yang kedua, dia mati dapat sebut La ilaha illallah. Boleh? Sebab Nabi kata siapa yang di akhir kalam dia menyebut kalimah La ilaha illallah, dakhalal jannah. Orang ni Allah Ta'ala akan pilih menjadi ahli syurga. Nak sebut tu ya, boleh duk cakap lah ni. Kena sebut, kita kena sebut, boleh sebut. Tapi nak sebut tu bukan sebarangan yang boleh sebut. Kalau dalam hidup ni tak pernah melatih diri untuk sebut, jangan harap bila hang mati hang nak boleh sebut. Ni kalau hidup ni jangan duk sebut La ilaha illallah ni. Boleh? Yang ketiga kata ulama, cuba kamu tengok di saat solat jenazah dia dan iringan jenazah dia ke kubur, berapa ramai orang yang datang. Sebab tu kita mau tengok, ish dia ni bukan orang yang hebat, tapi di saat dia mati tu dia penuh masjid mai. Penuh masjid. Sebab yang nak mai solat jenazah kita ni bukan kita jemput dah pada waktu tu, yang jemput mereka adalah Allah. Kena ingat. Waktu kita hidup ni kita buat apa, kita boleh panggil orang. Eh, mai lah rumah aku nak, ada apa? Tak ada lah apa-apa sangat, aku ni nak buat makan-makan, mai lah makan sekali. Ya, dia akan mai sebab kita jemput. Tapi di saat kita mati yang menjemput lepas mai semayang ni siapa dia? Kita ke? Tak, tapi Allah. Sebab tu hidup jangan duk belagak orang. Sebab tu hidup jangan duk menyombong orang. Saya memerlukan orang di saat saya mati yang datang solat jenazah. Kadang-kadang kita tengok dia ni orang tak kenal pun. Tapi di saat dia meninggal, subhanallah, ketat masjid. Orang kata lebih pada semayang Jumaat lagi. Maklum tak mau ke saat maklum meninggal tu dia orang kata, Allah, mak aku ni bukan orang apa pun, orang biasa. Tapi tak sangka lah bila tengok dia meninggal tu mai orang tu, mai orang ni, Allah, 700-800 orang duk semayang dia. Ish. Tu husnul khatimah. Dan yang keempat, selepas dia mati, orang tak cakap benda-benda buruk pasal dia. Hak ni yang kita nak sangat maklum weh. Orang tak sebut benda-benda buruk pasal kita tu cukup rahmat dah tu. Lepas mati orang duk cakap benda baik pasal kita. Mai satu orang kata tu lah arwah ayah hang dulu ni. Ingat tak kita, ayah kita meninggal? Dia mai duk cerita arwah ayah hang dulu orang yang cukup baik. Allah, tak ada orang dah macam dia. Minta tolong ni payah nak tolak. Semua dia terima. Nak minta berhutang, nak minta tolong, nak minta. Semua dia terima. Ni ayah hang ni satu orang yang baik.
arwah suami hang tulah leha wei. Mandin tu cukup baik. Aku berhutang tak pernah dia minta balik. Dulu anak aku sakit dia. Oh ni duk sebut benda-benda baik. Kau maklum nak orang sebut benda buruk. Dia tu mai elok mati ya hidup menjadi menatang buat apa? Tu dia. Kita nak yang mana? Kita yang mencorak waktu kita hidup. Pat tanah husnul khatimah. Sebab tu habis tak ada maklum baca doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tinggal doa tu. Habis tak ada habis tak reti apa baca doa tu. Boleh. Baik. Ataupun satu doa lagi yang saya pernah bagi dah kat maklum dulu ni. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Ingat lagi tak? Ha. Apa dah itu kan? Tak tahu ingat tak ingat cerita lain lah tapi dia abak dah lah. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Alhamdulillah. Patut kitab tak ada. Kemah otak ni kuat. Ingatan maklum-maklum ni kuat. Jenis Imam Syafi'i belakang. Iaitu mati dalam keadaan beriman dan dapat menuturkan kalimah la ilaha illallah di akhir ayat tu dia kata. Dan kita hendaklah sentiasa berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah atau mati dalam keadaan berlumuran dengan dosa dan kesalahan. Na'udzubillahi min zalik. Minta ke Allah mati dalam keadaan baik. Ya Allah, jangan matikan kami dalam keadaan yang tak baik. Wallahu alam, insya-Allah hadis ketujuh kita akan baca pada kuliah yang akan datang. Nak baca kut lajak sebab la ni asak masuk awal. Asak masuk ke apa tu ni? Pukul 4? 2 minit? 4, 20 minit? Oh. Nak baca pun dah dekat pukul 4 dah. Kalau baca lagi lajak 4 lebih. Tak apalah yang ni kita sambung pada bulan 7. Bulan 7 pula dah. Hadis ketujuh bulan 1. Bulan depan saya tak ada. Bulan depan saya tak main. Saya nak pergi bercuti. Nah, nak pergi cuti bulan depan saya tak ada. Seminggu di jadual di KL saya tak main. Saya nak pergi ke Indonesia. InsyaAllah panjang umur maklum tu lah. Saya panjang lagi. Hak mana duk panjang umur lagi tu kita jumpa pada bulan satu yang akan datang. Tanda bagi elok-elok tu. Wallahu'alam. Ada apa-apa soalan tak? Ya, silakan. Okey. Persoalan maklum ni bagus jugalah. Orang yang meninggal tu. Orang yang meninggal tu, dia ni ada sakaratul maut ataupun tidak. Wallahu'alam kita nak kata pun kita tak tahu dia meninggal tu macam mana. Ada orang dia meninggal, dia accident, tapi ada 3 minit masa dia ada berhadapan dengan sakaratul maut tu. Ada. Cuma kita tak tahu waktu mana. Sebab kadang-kadang waktu dia accident tu satu dah kontak tu dia pun ada dah saat dia tu. Cuma sama ada macam mana dia berhadapan, wallahualam kita nak kata pun kita tak tahu. Kan? Sebab kita pun kena napi tengok dia dah tak ada lah. Mungkin ada lah dalam beberapa second dia duk menderita tu ada. Yang kata sakaratul maut tu ada. Sedangkan Nabi SAW pun berhadapan, apatah lah kita umat dia. Nah, cuma kita ni kadang-kadang tak ada nak tengok accident tu. Wallahualam. Lagi ada? Lagi kita kuat nak beribadah, lagi ujian dahsyat. Itu fitrah dalam kita nak melakukan ibadat. Sebab tu ibu-ibu sekalian, kita nak buat ibadat satu benda. Yang tu pun bukannya senang nak buat ibadat. Betul tak? Daripada kita tak semayang, kita nak semayang. Berat. Betul tak? Daripada kita tak pernah puasa, kita nak puasa. Berat. Daripada kita jarang berzikir, kita nak berzikir. Berat. Itu satu. Kita nak start buat ibadat tu, maklum, berat dah. Yang lagi berat, yang kedua, istiqamah dalam kita nak buat tu. Hak tu yang ujian datang macam-macam tu. Sebab ujian tu dia nak tengok sejauh mana hang boleh istiqamah dalam ibadat yang hang nak buat. Kita solat. Okey, solat. Dulu kita tak mau cerita yang lama-lama dulu, cerita lama tu Allah Ta'ala dia tahu. Kan? Lepas tu kita solat. Mula kita buat subuh. Allah nak bangun subuh bukannya mudah. Kita buat asar, rebab, zuhur, asar, maghrib. Ujian dia akan main. Supaya ujian tu Allah Ta'ala nak tengok lepas dah hang tahap untuk istiqamah dalam ibadat. Sebab tu ulama' bahas nak buat ibadat dengan istiqamah dalam beribadat. Yang mana susah? Istiqamah ni. Sebab istiqamah ni ujian dia cukup dahsyat. Jadi kita minta kepada Allah. Ya Allah,
Ujian ni tak boleh nak, kita nak minta Allah Ta'ala jangan bagi ujian kat kita ni, tak boleh kata ulama. Cuma kita mohon kepada Allah, setiap ujian yang telah ditetap dikenakan kepada aku ni, ya Allah, mohon berikan kepada aku ni satu kejayaan untuk berhadapan dengan ujian yang telah ditetapkan. Semua kita ada ujian. Tak mau cerita panjang, kita nak main mengaji petang-petang ni pun ujian macam-macam maklum ni. Saya main ujian malas nak main mengajar. Betul tak? Duk fikir macam-macam ni, aku malas lah. Kadang-kadang dia main maklum ni. Ayah saya pesan, saat hang keluar nak mengajar tu hang rasa malas, malas nak keluar mengajar, pilah. Sebab apa? Syaitan sedang ganggu hang. Mungkin pada saat itu akan ada orang berubah dengan cakap hang. Syaitan dia tak mahu orang nak jadi baik, dia akan ganggu kita. Maklum kalau rasa malas nak main mengaji, main maklum. Ingat waktu tu aku akan ada benda yang aku nak berubah dengan cakap ustaz ni. Jadi ujian kita minta Allah Ta'ala jayakan kita. Dapat lah? InsyaAllah. Okey, ada lagi? Tak ada dah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kefahaman yang baik kepada saya, berikan kefahaman baik kepada kita semua di atas pengajian yang telah kita adakan pada petang ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati hidup kita di dunia dan di akhirat. Macam saya katakan tadi, bulan depan saya tak ada. Dan saya abang awal-awal, bulan depan saya tak main mengajar. Jadi kita panjang umur, jumpa lagi pada bulan 1 yang akan datang insyaAllah. Akhir kalam, tabung Yayasan Ariadah ada di situ untuk anak-anak yatim, fakir miskin, pelajar tahfiz. Siapa yang rasa nak menyumbang dipersilakan, dan juga siapa nak dapatkan produk boleh dapatkan di rita saya sana. Ambil siap-siap untuk 2 bulan. Tu tabung tu pun buh siap-siap 2 bulan. Buh siap-siap 2 bulan. Dan juga siapa yang nak berwakaf untuk pembangunan masjid di Yala ni pun, resit wakaf ada di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hal ahli an-nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.